Kamis 4 September 2024, Paus Fransiskus melakukan kunjungan ke Indonesia dengan jadwal utama menghadiri acara di Gereja Katedral Jakarta. Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian lawatannya ke beberapa negara di Asia Tenggara. Acara di Jakarta dimulai tepat pada pukul 17.30 WIB, di mana Paus Fransiskus dijadwalkan memimpin misa serta bertemu dengan para pemimpin agama dan umat Katolik di Indonesia. Giat pengamanan kedatangan Paus Fransiskus di Indonesia menjadi perhatian utama, mengingat pentingnya sosok Paus sebagai pemimpin umat Katolik dunia. Dalam upaya menjaga kelancaran dan keamanan kunjungan tersebut, relawan dari Gerak Bersih Ranjau Paku GBRP turut ambil bagian dalam pengamanan ini. Bersama dengan Subdirektorat Keamanan dan Keselamatan Subditkamsel Polda Metro Jaya, mereka melakukan sterilisasi jalan yang akan dilalui oleh tamu kenegaraan. Sterilisasi jalan ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada ancaman yang dapat membahayakan keselamatan Paus Fransiskus serta rombongan yang akan mengikutinya. Mengingat Jakarta adalah kota dengan lalu lintas yang padat dan penuh tantangan, kehadiran relawan GBRP menjadi sangat vital. Mereka dikenal sebagai kelompok yang berkomitmen dalam membersihkan jalanan Jakarta dari ranjau paku yang sering kali menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas. Sebanyak 20 personel relawan GBRP dikerahkan dalam kegiatan sterilisasi ini. Mereka bekerja sama dengan petugas Subditkamsel Polda Metro Jaya untuk menyisir setiap ruas jalan yang akan dilalui oleh konvoi Paus Fransiskus. Sterilisasi ini dilakukan dengan teliti untuk memastikan tidak ada benda asing, terutama ranjau paku yang dapat membahayakan perjalanan. Kompol Enda Suparini yang memimpin langsung kegiatan pengamanan ini menyatakan bahwa kehadiran relawan GBRP sangat membantu dalam menciptakan suasana aman dan nyaman bagi semua pihak yang terlibat. Enda Suparini juga menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk memberikan pengamanan maksimal bagi tamu negara sekaliber Paus Fransiskus. Pengamanan tidak hanya difokuskan pada sterilisasi jalan, tetapi juga mencakup pengawalan konvoi Paus Fransiskus selama berada di Jakarta. Selain itu, area sekitar Gereja Katedral juga mendapatkan pengamanan ketat dari pihak kepolisian dan personel keamanan lainnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa acara berlangsung dengan aman tanpa gangguan. Kegiatan ini tidak hanya mencerminkan keseriusan Indonesia dalam menyambut kunjungan Paus Fransiskus, tetapi juga menunjukkan betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan bersama. Relawan GBRP, meskipun bukan bagian dari institusi resmi, menunjukkan kededikasi tinggi dalam mendukung keamanan dan keselamatan di Jakarta. Kontribusi mereka dalam pengamanan ini menjadi bukti nyata betapa pentingnya kolaborasi antara masyarakat dan aparat keamanan dalam menghadapi situasi yang membutuhkan perhatian khusus. Selain sterilisasi jalan, kegiatan pengamanan juga mencakup pengawasan ketat terhadap kemungkinan ancaman lainnya. Selama kunjungan Paus Fransiskus, seluruh area yang akan dilewati dan dikunjungi dipantau secara intensif. Polda Metro Jaya dan pihak terkait lainnya telah menyiapkan langkah-langkah kontingensi untuk menghadapi segala kemungkinan yang bisa mengganggu kelancaran kunjungan tersebut.
Fransiskus dijadwalkan untuk meninggalkan Jakarta setelah acara di Gereja Katedral selesai dan melanjutkan kunjungannya ke negara lain di Asia Tenggara. Namun, sebelum meninggalkan Indonesia, Paus diperkirakan akan memberikan pesan khusus kepada umat Katolik dan masyarakat Indonesia yang selama ini dikenal dengan toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Kunjungan Paus Fransiskus ke Jakarta merupakan momen bersejarah bagi Indonesia, yang tidak hanya mempererat hubungan antara Vatikan dan Indonesia, tetapi juga mempertegas peran Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar yang menjunjung tinggi toleransi dan perdamaian. Partisipasi aktif berbagai elemen masyarakat dalam pengamanan ini, termasuk relawan GBRP, menjadi contoh betapa kuatnya semangat gotong royong dalam menjaga keamanan dan kenyamanan bersama.